Mencoba apa mana dan wow. Tadi tim bola boleh dibuka. Unggul baru saja lepas dari pandangan kita tadi. Pemain kita lawan. Wow, pukulan keras dari Arlan. Mencoba kali ini Nisa. Oh, pandangan Arlan ya. Oh, hasil saudara. Pukulan tidak begitu keras. Milakan Arlan. Ini juga dulu malah menang di ajang Pro Liga pemain asal Yusuf saudara. Itu senior sekali dan ini kembali di tangan kembangan servis bola dari pinggir sampai 1-0 lepas sudah kali penjaga kembali titis tanggung bola selamatkan kembali kali Mega Muri bola ke depan Nisa lompat ke tengah Erlani oh sayang keluar karena ini saudara pukulan menyelam dari Erlani Wijayanti saudara merubah skor sementara menjadi 1-1 Rosalia Kurniawati apabila anda kenal shooter asal Ganeto Su Yadi, nah ini adalah anaknya turunan dari bapaknya sekarang menjadi pelatih pantai sudah, ya pukulan bilang ada dia, hati ini sama mana Litas cantik pressing saja, masih dapat pantang, mencoba dari belakang Krishna, banyak melompat ke belakang ada Anil coba kali apa Mega jauh di luar jangkauan dari Mega Meriopan dari Rosa tadi saudara, sehingga keuntungan bagi tim bola voli PBB sampai menjadi 2-1 dan kita saksikan di sana Putri akan melakukan servis bola saudara lepas servis Putri dorong ke depan oleh Titis Rosa open kepada Anggita berbahaya dan memang saudara sulit di blocking tadi oleh Nordiani pemain asal Kebaja saudara dulu adalah Manila middle blocker dan kita saksikan kali ini adalah pemain Mega Muri yang melakukan servis bola dari sektor sebelah kiri dia lakukan servis gaya mengapung keras di belakang ada sana Oman Mita Oman pada pemain dia dapat selamatkan mencoba kali Oman oh ada di sana Nuryani siapa yang tuju Oman kepada Ernani gerak tinggi oh cukup cerdik melihat ruang yang kosong bagaimana pengalaman berbicara Mita saat pun terkecoh tadi oleh gerakan dari Erlani menempatkan bola di tempat yang kosong saudara kali ini saya tertinggi Nisa saudara akan melakukan servis lepas sudah keras dorong ke titis Rosa open ke belakang kita berbahaya dan memang saudara luar biasa pukulan keras dari Mita Sasanti ini yang sempat dibekap cedera cukup lama pemain ini setelah diajak piala gubernur DKI waktu itu saudara lihat ini oh, Priska berhasil saudara melakukan pukulan yang gagal di belakang oleh Anggita dan Laras sehingga angka itu tim bola voli dari Sarven masih unggul 1-1 4-3 Erlani Wijayanti yang akan melakukan servis bola saudara lepaskan sudah cukup belakang angka Anggita mencoba umpan cinta Ani oh, pas lagi saudara pukulan-pukulan menilang keras tajam dari Ani diperlihatkan saudara dan kendati pun sudah cukup senior masih saja memperkuat di ajang Pro Liga untuk porsi pemain saudara ya oh kita lihat servis terlalu panjang dari Anggita Dian Permata panjang juga pernah memperkuat BNI di ajang Pro Liga saudara Anggita Dian Permata dan kali ini Nuryani akan melakukan servis lepaskan sudah jauh ke belakang dari titis mencoba kali umpan pada Aning lagi-lagi di arah yang sama saudara pukulan dari Aning membuahkan hasil menjadikan angka menjadi 5 sama saudara 5 sama kali ini Laras saudara ataupun Bikanti Aning Tias Laras Sate akan melakukan servis lepas keras tanggung penanda Rosa ke tengah mencoba pegang belakang pada Aning gerak tinggi Mas Kabatara ke belakang Erlani dorong ke depan berisikan lepaskan semua sepapun ke belakang dorong melebar ke kiri dan kanan menyulitkan pertahanan tim bola voli dari Sapen kali ini berbalik umur sudah satu angka Laras selatan servis keras ke belakang tim bola Erlani ada Nisa menurunkan Prisnya blessing saja dapat di kamar kita Rosa kembali pada Erlani gerak tinggi darah dan inilah darah lagi-lagi poin demi poin berturut-turut 4 poin pemain ini menghasilkan angka untuk tim bola voli Iveka saudara 7 lawan 5
kembali kini Laras akan berlawan. Servis lagi, mengincar lawan di sana. Lepas ke sudah Laras, angkat ke depan sekali. Pemain Lintang umpankan di sana. Bisa pertandingan, apa yang dilakukan oleh Mega Muri? Sehingga ada untuk tim bola voli dari Ivoka. Menjadi 8 melawan 5 saudara, 8 melawan 5. 5 pemain Laras akan melawan servis. Merasa kurga di kota Jogjakarta lepas keras. Dorong ke depan Cenali, Erlani umpan ke belakang. Priska dapat di blok ke tengah. Mega Muri umpan pada Aning. Keras ke belakang, dorong ke depan. Lagi kita lihat 2 pemain Lintang yang dia Nisa tadi mencoba mengejar bola. Sehingga antara itu tim bola mulia di Ivoka 9 melawan 5. Lantai mau diminta oleh tim bola voli sampai 18 pemain. Jadi tidak boleh lebih sudah. Ya, itu sudah lepas dari melebar, tangan ke belakang. Selamatkan Cenali Erlani. Cukup baik permainan yang open pada dasar sejarah. Bagaimana cukup baik tadi pukulan dari Ayu Cahya Rintias sejarah ataupun Aning. Sehingga 10 melawan 5. Ini lewat pemain Laras akan melakukan servis bola. Laras lepas keras, dorong ke gagal resip dari Lintang tadi saudara. Hanya berada di tempat saja. Wadah pergantian pemain saudara kali ini. Napak Dwi masuk ditarik keluar Putri saudara. Ya, Dwi masuk nomor punggung 9. Kembali Laras nama servis. Angkat mana lagi? Bisa umpan ke belakang. Selamatkan Jena. Berbahaya Jena datang dari Ivoka. Umpan ke belakang. Anggita dari belakang. Oh, masih sulit tentunya saudara bagi Priska tadi. Dia angka lagi untuk Ivoka. Semakin cepat meninggalkan peranan angka. 12 lawan 5 saudara. Kembali Laras disanakan belakang servis bola. Konsentrasi dia. Laras lepas keras, dorong ke depan. Mencoba kali ini selamatkan jadi oleh pemain Dwi yang baru masuk. Mencoba hendak melihat dapat di belakang. Namun dia keluar. Angka lagi 13-5 saudara. Semakin jauh meninggalkan peranan angka pemain-pemain dari tim bola voli Ivoka. Ini adalah tim juara bertahan saudara. Juara tahun lalu tentunya. Ya, kali ini sudah lepas saja. Oh, dorong ke depan. Mencoba kali umpan ke depan. Bisa gerak tipu. Angkat ke tengah. Siap itu umpan ke belakang. Kita. Wah, sudah masukkan. Namun kita lihat sulit. Lagi-lagi bagi Dwi untuk menyeberangkan bola. Dan 14-5. Dan kita saksikan saudara, Laras akan melakukan servis lagi. Pantul-pantulkan bola sejenak, siapa yang dituju. Lepas keras ke belakang, angkat ke tengah. Mencoba kali ini, Dwi pada bermain nomor punggung 2, hampir tadi kali Aning. Ah, pukulan balasan tidak begitu keras. Lagi-lagi cukup mematikan pukulan dari Aning tadi. Walaupun sempat tadi Lintang melakukan pukulan keras, namun dapat dirusik dengan baik. Dan kembali time out diminta oleh muda kemarin juga mengantarkan Yusuf Sleman sebagai juara pertama di ajang Kejurda Junior antar klub di ini tahun 2023 saudara. Ya kan ini lepas pas saja berhasil kali ini. Gratis itu cukup baik diperlihatkan oleh pemain Lintang saudara. Dan 6 lawan 15 time out yang berhasil tentunya kali ini. Priska Prisilia akan melakukan servis. Lepas melambung ke belakang, terima oleh Tasya. Mencoba umpan ke belakang Aning dan lagi-lagi melayang dari belakang tadi. Di belakang persis center Rosa. Dan ternyata berhasil variasi yang cukup baik saudara. Dan kali ini Aning akan melakukan servis. Sama-sama memang Aning Rosa. Laras ini satu klub yang ada Gane pun tentunya. Awalnya dan kandera titis. Mencoba kali ke belakang. Tasya Maharani dapat di cover oleh Libero Eca. Angkat ke tengah. Selamatkan dia oleh main Lintang. Datang serangan dari Ivoka ke tengah. Gol! Lihatkan aslinya dia sebagai Rosa Astuti, asli tukang tipu. Ya saudara-saudara penonton, kembali kita saksikan sana. Ayo dengan dia akan melakukan servis lagi. Melambung jauh ke belakang, baru terbang lagi. Mencoba ke dalam pamerah. Aku melihat, masih dapat penonton. Tangan belakang, balikan langsung. Oh, sayang keluar saudara.
untuk tim bola voli. Sampai menjadi 7-17, tertinggal 10 angka. Saudara penonton, kita nantikan di sana lewat main Lintang akan melakukan servis bola. Konsentrasi penuh, siapa yang akan dituju? Tentunya sudah lepaskan servis bola untuk tangan terbaik Tasya Maharani, umpan pendek, dan lagi-lagi Mega Wali berhasil saudara mengejar pertahanan tim bola voli dari Sapen 18-7. Dan kali ini lewat pemain Rosalia Kurniawati akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Rosa, lepaskan cukup baik. Ada Eca dorong ke depan, Nisa pada pemain Erlani, dapat di blocking dari belakang. Erlani lagi kedua kali, pelan saja, ada celah aning, mencepat umpan jauh, kita berbahaya dan memang saudara begitu keras pukulan menyerang dari pemain Nita Sesanti, pemain asal Pakem Sleman tentunya saudara penonton. Dan 19-7 kali ini Rosa yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi penuh di sana Rosa, lepaskan sudah, oh cukup baik. Asalnya cenderella Priska, dan apa yang terjadi sana Erlani berbahaya, dua pemain menunggu di sana, mencoba bentuk yang kau kasih, ternyata masuk saudara. Ya, tiga bomber muda berada di teman, tiga-tiganya dari Yusri ataupun Yusuf Sleman. Pemain dari Ivoka ini saudara sudah berada di depan. Satu muda luar biasa menggawuri saudara. Dan kali ini Rosa akan melakukan servis, lepas lagi keras, angkat jalan Nisa, Erlani, oh cukup baik. Inilah hebatnya Erlani membaca situasi pertahanan lawan, cukup pentas, bukan bola berhasil 8-20. Di sana kita saksikan Dwi lepas servis, terima Cenale, titis, coba umpan pada main Tasya Maharani, lagi-lagi cukup baik. Pukulan dari Tasya Maharani yang dimasukkan di game kedua ini menggantikan Agita tentunya saudara. Iya, kali ini lewat pemain Mega Wuri akan lakukan servis bola, sudah lepas cukup baik. Dari 22-8 dan kembali kita saksikan di sana akan melakukan servis bola oleh Mega Wuri, lepas servis keras ke belakang, terima Eca, akan bisa ke belakang dari belakang, lepas servis berhasil saudara, dipedatkan oleh Lintang tadi gagal di blocking oleh Laras. Ya, seperti Nisa saudara di atas 9-22 melakukan servis. Kita nantikan bersama, sudah melepaskan bola dari jauh ke belakang, terima Letitis, mencoba apa berada, wow masuk cukup baik saudara. Pukulan dari Laras Sati ataupun Laras, dan 23 dua angka berarti dibutuhkan kemenangan saja. Yang kedua Priska, pada Priska lagi, oh dikurung habis oleh Laras saudara, penampilan dan akhirnya set point 24-9 saudara. Balik kita saksikan sana Nita Sesanti yang akan melakukan servis, pantul-pantulkan bola dia, lepaskan sudah pensiap, terima salah Nuriani, opat ke belakang Erlani, cukup baik, tarik ke belakang, oh dinyatakan pelanggaran terlebih dahulu pengambilan bola dari pemain Laras tadi, sehingga angka untuk PBB sampai 10-24 kali ini. Nampak Lani Wijayanti saudara akan lakukan servis keras datangnya dan cukup baik. Lalu oh terangguh, namun dapat serangan ke belakang, Eca kirimkan ke depan, angkat senar Priska, pendek saja Titis, berbahaya kan Obama. Aning, oh keras dan masuk, akhirnya mengakhiri jamnya pertandingan di set yang kedua.